Oke, selamat datang kembali di channel ini, dan pada kali ini gue akan bermain Koromon. Kok intensitasnya kecil anjing? Di segmen kikir kali ini gue akan bermain Koromon ya bre ya. Dan ini game offline, premium, dan lain-lain. Banyak tag-nya. Dan ini jika kalian tahu apa namanya Pokemon, nah ini kayak gini, bentar gue lagi setting ini. Setting mati otomatisnya bre. 15 detik doang anjing. Oke, selesai. Mari kita berburu yang namanya Koromon. Koromon, ya namanya Koromon, Pokemon atau apa? Nah, di sini namanya Koromon, bener-bener Koromon, cok. Dan ini gue lagi cari di area cukut-cukutan. Nah, ketemu. Gue udah tutorial, jadi ya mati ya nih. Oke, pattern fear kita pakai ini dulu supaya kritikalnya sedap ya, bre ya. Oke. Bisa, oke, selesai. Nah, cuma berapa damage-nya letik, boy. Ini nih, mampus kau. Slam, tuang. Anjing, 13. Kemarin 11 mati dia, cuy. Sekarang 13, alamak, cok. Beliau ini, kocak gamingnya, bre, ya. Kayaknya lebih baik pakai makhluk ini, dah. Nah, ini gue distel, apa namanya, world-nya itu. Setiap Koromon gue naik level pasti ada kayak gitu, atau dalam kata lain setiap Koromon gue naik level healthnya pasti bakal nambah health SP apalah bla bla bla, tapi pas naik level doang, sisanya enggak ada. Sistem cheatnya juga gitu di sini, boy. Itu swalayan berhasil untuk unduh. Oh, ini medical center Koromon. Nah, di sini kan seperti Pokemon, berarti beliau ini makan Koromon dong. Tarik Koromon, gua punya Koromon satu bre. Ayolah, mana anjing, tarik Koromon. Tidak punya Koromon untuk ditarik, bagus auto save-nya belum keren repak. Bangke. Di mana tempat heal pok Koromon gua anjing? Cok, oh sini. Ini gratis kan? Oke, dapat 2, healnya penuh semua, bagus ya pria. Kita cari-cari Koromon baru, mungkin entahlah. Ini game full offline premium dan gua itu dapat bisa kayaknya mod, dan dulu-dulu itu kayak rame-rame game kayak gini bre, Koromon itu kecapaian ambil. Tukang duel menangkan pertandingan, berisik bangsat. Oke. Harian, ini gua mainnya offline jadi gak ada harian klub. Takut ada iklan bre, tapi ini premiumnya cuma 3.000 bre, sama kayak Evertel gua dapat gratis. Padahal harga aslinya 3.000. Terus Hitman Sniper itu 3.000, tapi gak gratis, gue gak dapat anjing. Kita cari Koromon lagi ya bre ya. Moga-moga ada Koromon yang baru dan bisa gue tangkap buat jadiin koleksi. Nah kayak ini nih, gagak skulik kick. Kita pakai aja langsung ya bro ya. Nah ini spinner namanya. Kan di Pokemon Mai itu kayak muter-muter getar-getar lah. Kalau gagal pecah ini sama tapi muter, harus dikurangi dulu nih. Gigit ya Juni 10. Kayaknya kurang deh. Kan di Pokemon juga sama, aduh anjing, bleeding. Semakin diris, semakin sedikit darahnya, semakin bagus chance untuk mendapatkannya. Anjay, bakal efek bleeding bugs. Atau pengurangan health, atau pengurangan apa cok, entahlah. Dapat kalau ini gak dapat gue pensiun langsung. Semua yang masuk game GGR kali ini pasti semuanya dihapus sama gua bre. Jadi memeriksa skill tidak, menyimpan squid simpan, memberikan nama tidak, squid bergabung ke squadmu, terima kasih. Udah gitu aja, tidak apa tadi. Dan setiap spinner itu kayak ada kualitasnya masing-masing bre, kayaknya modul bau. Oke, gua harus ngambil modul bau ini, gua gak tahu jalannya cowok, jadi ya asal main aja bre. Kayaknya di sini deh modul bau. Ini tempat glove sama spinner. Ya, namanya spinner bukan pokeball.
lab R&D anjing keren. Ya beliau ketawa anjing gara-gara gue ireng. Enggak dong, goblok. Gue pakai catnya kayak gini emang apa namanya kayak pantas gitu rek. Pakai headset berpetualang, pakai glove hijau, warna kulit hitam. Enggak, itu warna kulit terserah masing-masing bangsa. Warna kulit bisa apa aja anjing. Jangan rasis kau sat. Ini gue cuma gameplay, jadi ya kalau story-story persetan dengan story. Udah, persetan dengan story. Gue gak ada story-story klub. Main, asal main aja, udah. Nah, rekan baru pada mung dari project zero bla 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 bla. Gak peduli, gak ada tempat skip, cok. Kalau ada tempat skip lebih baik, anjing. Ini gak ada, cok. Wesh, bless. Tipe B, ini biru, merah, dan gue hijau apa, cok? Apakah hijau cuma kebab? Gue pikir hijau masuk kursi roda. Enggak dong. Bangsa. Gagal. Dia menyingkirkan dark joke. Sat. Dan Grand Survival itu gue akhiri ya. Gameplaynya soalnya gak kuat. Rekordan gue hilang sampai 6 kali lebih. Anjing. Kurang lebih 6 kali hilang semuanya rekordannya. Jadi lebih baik saya tidak memaksakan karena gue capek ngilang-ngilang terus kayak gitu. Itu apa? Wah, kenapa ada emot-emot kayak gitu sih anjing? Malah kayak nambah-nambah kejelekan, cok. Ini masalahnya lebih baik ini ki apa namanya kayak ada kata si MC kita tuh bisa ngomong. Tapi masalahnya kasih emot-emot itu kayak gak bagus anjing. Sumpah gak bohong gua. 58. Oke, lebih 1 detik gak apa-apa. Waalaikumsalam. Kita pakai backsong apa nih, Bre? Tiki Lane apa atau apa? Ini prolog di sini belum selesai loh, Bang. Sul. Kemana kita? Come on. Ayolah bong, ini prolog aja gue tadi lah kalau gak salah satu prolog di tutorial itu sampai ke 6 menit atau berapa. Jadi sisa 7 menit sampai ke 10 menit itu sisanya adventure. Jadi emang anjing. Jika kalian punya banyak waktu kayaknya main game ini oke deh. Tapi kalian jika player speedrun itu kayaknya enggak. Soalnya terlalu banyak prolog bre, jadi agak mempersulit antum sendiri boy. Oke, selesai. Gua mau cuma nyari. Ini nampak tidak stabil dengan jarak dekat. Gua cara keluarnya gimana nih? Ini map. Beta 3D. Oke, bentar. Ini terakhir kali mungkin. Wah, gua ambil yang emas boleh. Gua ambil yang emas boy. Bengkilap anjing enggak boleh diambil, Bang Sul. Glove gitu gue dapat dari tutorial awal dan ada pilihan biru terus biru merah sama hijau. Gue pilih hijau, udah itu hijau. Ini battle terakhir kita masuk sini. Kita masuk sini boy, masuk tipe salju. Apakah ada? Nah ini farming paling bagus kayak gini bro. Farming paling bagus kayak gini, bener kata Profesor Biadab itu. Tapi kayaknya gak ada deh. Soalnya, oke lah, udah selesai. Terima kasih sudah nonton lebih dari 1 detik. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.